Alright, hari ni saya dengar cerita Original Cake ada release satu flavor baru, flavor durian. So saya nak try sekejap lagi, rasa ke tak durian dia, sedap ke tak. Jom ikut saya. Sekarang ni saya dah beli original cake perisa baru yang baru rilis hari ni, perisa Durian King. Harga dia masih harga promosi RM30. Saya nak try kejap lagi. Sedap ke tak sedap? Cium. Alright, sekarang saya nak rasa macam mana rasa dia original cake perisa baru ni, perisa Durian King. Jom. Huff. Lembutnya dengan bau durian dia. Right. Ah. Okay, kalau korang nampak ni, dia punya texture dia lembut sangat, gebu, fluffy. Lepas tu sini ada nampak isi durian. Bau pun memang menyelerakan, bau durian. Saya memang peminat durian. Dah lah texture dia lembut. Bau durian tu, wow, bila saya buka je kotak ni, memang dah terus boleh bau durian dah. Jom, saya nak try. Kalau macam original cake yang sebelum ni, rasa dia macam ada rasa telur yang berlebihan sikit. Tapi yang ni tak ada, babe. Sedap. Rasa isi durian dia. Makan pula kalau time sejuk-sejuk kan. Buat balik, korang simpan dulu dalam peti sejuk. Dan bila sejuk korang makan, memang lagi sedap. Nak bagi tahu korang, katanya durian yang diorang guna untuk flavor original cake yang baru ni guna isi durian Musang King dengan D24, babe. Patutlah sedap. Lagi satu, dengan portion yang sebesar ni, harga RM30, korang boleh simpan dalam 2-3 hari dalam peti sejuk. Recommended lah makan time sejuk, macam ice cream. Serius. So kalau korang nak tahu, original cake ni akan buka satu lagi cawangan esok dekat Setia City Mall Setia Alam. Dengan cerita dia nak bagi 500 biji cake free. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, boleh pergi dekat Facebook Original Cake.